Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Semoga kalian pada sehat-sehat ya. Di video kali ini aku akan membahas updatean terbaru di aplikasi YT Studio. Nah, seperti apa updateannya? Simak video ini sampai selesai. Dan sebelum itu, alangkah baiknya subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar YouTube di channel ini. Terima kasih. Oke, biar gak lama, di sini kita langsung aja bahas ya. Nah, untuk updatean yang sekarang itu ada salah satu menu yang dipindahkan ya di aplikasi YT Studio. Nah, di sini untuk lebih jelasnya kita langsung masuk aja ke aplikasi YT Studio. Tapi sebelum masuk, usahakan aplikasi YT Studio-nya sudah kalian update ya agar kalian mendapatkan updatean terbarunya. Di sini kita langsung aja masuk ke aplikasinya. Nah, di sini kita sudah masuk ya. Lalu di sini kalian lihat di bagian menu navigasi bawah, di bagian menu bawah ini. Nah, biasanya kalau kita lihat sebelum diupdate itu atau sebelum ada updatean itu, ada satu menu lagi ya di sini, yaitu menu pre-release. Biasanya ada ya. Tapi untuk sekarang itu sudah tidak ada dan hanya tersisa 4 menu ya di sini. Ada menu dashboard, menu konten, menu analitik, dan menu komentar. Nah, untuk menu pre-release-nya itu ya tentu sudah dipindahkan. Dan mungkin kalian kebingungan ya saat kalian misalnya baru masuk nih ke aplikasi YT Studio. Kok di bagian menu pre-release-nya itu tidak ada? Atau mungkin kalian saat mau masuk ke menu pre-release ya, mau edit pre-release, tapi saat mau edit itu kok menunya tidak ada. Di situ kalian kebingungan. Nah, lalu di bagian mana sih dipindahkannya? Nah, dipindahkannya itu di bagian menu konten ya. Sekarang pre-release-nya itu ada di bagian menu konten. Di bagian menu konten ini. Kita klik aja. Nah, sekarang ada di bagian di sini ya. Nah, kalian lihat di bagian atas ini. Nah, di sini kan ada video, lalu di sini untuk shot ya. Di sini untuk live streaming. Nah, ini nih pre-release ya. Pre-release-nya ada di sini sekarang. Kalau kalian misalnya nih mau pergi ke pre-release atau mau mengedit pre-release itu di aplikasi YouTube Studio tuh, kalian langsung aja pergi ke bagian konten ini. Lalu kalian klik bagian atas ini nih pre-release-nya. Nah, ini. Dan disinilah kalian bisa menemukan pre-release yang kalian buat ya. Di sini kalian bisa edit-edit lagi. Kalian tinggal tekan aja. Di sini kalian tinggal klik pensil. Di sini kalian bisa edit bagian judul pre-release-nya ya. Bagian deskripsinya. Terus kalian bisa ubah juga bagian visibilitasnya, pengurutannya, dan juga kalian bisa hapus pre-release di sini di aplikasi YT Studio-nya. Di sini kita kembali. Di sini juga kalian bisa bagikan kok pre-release ini, ataupun kalian bisa langsung masuk nih, masuk ke bagian pre-release di bagian aplikasi YouTube. Kita misalnya klik. Nah, langsung diarahkan ke sini nih. Sekarang gimana nih? Sudah tidak bingung lagi kan untuk kalian yang pengen menemukan menu pre-release ini? Oh iya, lupa. Di sini juga kalian bisa atur ya di bagian urutkan menurut. Kalian tinggal klik aja. Nanti di sini kalian bisa pilih misalnya terakhir diperbarui ataupun terbaru. Nah, kalian tinggal pilih aja salah satu. Bagaimana nih menurut kalian untuk updatean kali ini ya? Kalian bisa komen aja di bawah ya. Nah, menurut kalian gimana? Dan kalian juga bisa nonton video aku yang lainnya ya, yang nongol di sini. Kalian tinggal klik aja salah satu video, ataupun kalian bisa pergi ke channel aku. Di situ banyak kok video yang aku bahas ya terkait YouTube. Nah, kalian bisa tonton di situ. Ataupun kalian bisa cek aja di bagian pre-release. Aku juga udah kelompokkan kok ya. Misalnya cara menambah viewers, cara menambah jam tayang. Di situ kalian tinggal cek aja. Semoga aja itu membantu kalian ya. Terima kasih juga nih yang sudah meluangkan waktu ya menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.